Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Peringgitan Channel. Oke. Yang kita review sekarang unit tipe 36 subsidi dengan lebar rumah 5 meter untuk panjangnya dari depan sini sampai belakang kurang lebih 12 meter. Untuk unitnya seperti ini, pintu utama dan itu jendela kamar. Untuk listrik kita pakai pulsa, tapi ini belum terpasang. Oke, untuk depan sudah pakai motif kayu. Untuk teras ini kurang lebih 80 kali 2 meter. Ini layoutnya untuk ruang tamu. Seperti ini terlihat sangat luas. Ini karena kamar mandi dipindah di belakang. Untuk rumah ini ukurannya untuk ruang tengah ini 2,5 kali 7, dan ini untuk kamar depan, kamar pertama. Untuk view langsung ke area carport. Oh iya, area carport tadi bisa untuk mobil-mobil sedikit. Oke, seperti ini layoutnya. Untuk atas juga sudah di plafon. Ini saklar lampu plus stop kontak. Oke guys, lanjut ke kamar kedua. Kamar pertama tadi ukurannya 2,5 kali 3. Untuk kamar kedua juga kurang lebih sama. Untuk jendela langsung ke arah belakang, jadi masih terus ada angin segar dari luar. Masih sama dari plafon dengan stop kontak 1 plus saklar lampunya 1. Ini layoutnya dari belakang untuk ruang tamu tadi plus ruang keluarga. Kita lanjut ke area belakang rumah. Untuk pintu semua material pakai kayu plus finishing cat, kusen juga kayu. Ini area belakang rumah. Kamar mandi plus dapur bisa ditaruh di area sini. Untuk pembangunan rumah subsidi dilakukan sendiri. Layoutnya untuk kamar mandi. Kloset memakai jongkok. Dan untuk area kamar mandi atasnya sudah didat karena bisa ditaruh toren. Untuk area sumur nanti di sini pakai sumur bor dan sibel. Oke. Terima kasih, matur suwun, atur thank you. Semoga menginspirasi untuk rumah subsidi dengan standar ukuran 5 meter tapi masih terlihat sangat luas. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman untuk
Mereka biar tahu Mahyu City di area Pondok Selatan. Oke, terima kasih. See you.